Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah buat teman-teman yang baru saja gabung dan belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Hari ini cuacanya agak cerah tapi agak mendung gitu ya teman-teman. Nah hari ini aku mau ajak teman-teman onlineku semua untuk lihat dan belanja di pasar tradisional hewan yang ada di Turki. Ini tuh bakalan seru banget karena nanti teman-teman semua bisa lihat hewan-hewan apa aja sih yang dijual belikan di pasar tradisional hewan yang ada di Turki. Yuk ikutin aku terus ya untuk lihat keseruannya. Nah ini di tempat parkirannya aja, ini banyak banget mobil-mobil pribadi ya guys. Ini kalau pagi ini lebih banyak, cuma ini agak siangan gitu. Tuh, itu sampai sana-sana gitu loh. Nah, ini tuh di belakang juga banyak. Nah. Banyak gitu loh. Nah biasanya ini tuh kayak ada truk-truk besar, ini tempat pengangkutan sapi. Nah nanti mereka bisa ngambil atau mau jual. Ada yang tempat ada sap truk-truknya ini tuh nanti disewakan gitu loh, kayak di siapa yang mau jual nanti dia ngambil ke rumah, atau siapa yang mau beli nanti diantar ke rumah kayak gitu. Nah itu banyak banget orang-orang yang ngurusin sapi, apalagi di musim-musim mau lebaran gini ya. Kalian bisa lihat kan, ini tuh adalah gerbang pintu masuk ke dalam pasarnya itu sendiri. Kalau aku sekarang ini kami lagi di parkiran luar, parkir di luar pasarnya. Nah di dalam itu ada lagi pasar parkirannya, itu juga cukup luas, banyak banget orangnya. Terus nanti itu di pasarnya itu bakalan banyak banget, mungkin sampai ribuan hewan ternak yang dijual, mulai dari sapi, domba, keledai, sapi jantan, sapi betina, domba-domba, pokoknya banyak banget ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa lihat kan, ini aja di pintu gerbangnya cukup macet karena keluar masuk mobil dan truk-truk pengangkut hewan gitu, cukup rame banget. Karena orang-orang Turki itu dominan lebih suka mereka itu makan-makan daging teman-teman. Jadi kalau untuk pasar hewan apalagi jual beli sapi itu tuh selalu membludak mereka. Gak hanya cuma di momen-momen lebaran, Idul Adha ataupun Idul Fitri aja, kayak hari-hari biasa itu tuh tempat jual beli sapi itu tuh rame banget, padet gitu. Karena mulai dari restoran gitu kan, pemesanan makanan sampai rumahan pun selalu rame, banyak pemesanan daging sapi teman-teman ya. Kalian bisa lihat kan di sini ada sapi yang baru saja dikeluarkan. Ini sepertinya kayaknya orang yang habis beli sapi gitu, mau dibawa pulang terus nyewa mobil pengangkut sapinya gitu. Nah untuk di Turki sendiri, untuk jual beli hewan itu tidak boleh di luar pasar ya, atau di luar ilegal gitu, karena sudah disediakan tempat jual beli hewan sendiri, pasar gitu kan. Nah di dalamnya itu ada dokternya gitu yang mengontrol apakah hewan ini layak untuk dijual atau enggak gitu. Jadi kalau untuk jual beli hewan tidak bisa sembarangan seperti di Indonesia ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri gimana sih ramenya dan sepadat apa. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini truk-truknya aja sampai sepadat itu gitu, apalagi di dalamnya. Karena ya itu, kembali lagi karena hobi kesukaan makanan orang Turki itu daging teman-teman ya, daging sapi khususnya. Gerbang atau pintu masuknya, di dalamnya itu ada pasar, ada parkirannya juga. Jadi kalau yang nggak muat ini biasanya parkir di luar pasar kayak gini. Di luar pasar kayak gini parkirnya mereka ya. Tapi banyak yang parkir di dalam gitu.
Ini di sini suamiku yang pegang HP-nya dan coba masuk ke dalam, dia yang rekam karena di dalam itu banyak sekali bapak-bapak ya, banyak sekali cowok-cowok dan sedikit ibu-ibu yang ada di dalamnya. Jadi aku lebih milih di dalam mobil, ini suamiku yang pegang kamera. Nah, itu padat banget ya, masih banyak warna mobil nih teman-teman. Nah ini tuh pasarnya ini sangat jauh dari kerumunan penduduk ya, jadi sangat jauh dari masyarakat. Ini kurang lebih kita perjalanan dari pasar ini tuh kurang lebih 1 jam teman-teman. Makanya di sini nah jalanannya itu batu-batu kerikil karena memang jauh dari masyarakat dan melarikan jalan. Kita masuk ke dalam, ramai banget teman-teman. Nah kalian bisa lihat kan tuh banyak banget di sini, mulai dari sapinya pun ada anakan, ada yang jantan, ada juga yang betina, ada yang hamil juga. Dan kalian bisa lihat itu ada sapi betina juga. Geliyorum. Kecil banget, lucu.
Sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.